bisa dilakukan hal itu. Mengingat kondisi Tangerang sendiri bukan hanya kota, rasanya ini kan buangannya juga sampai ke kabupaten dan ada juga Tangerang Selatan. Ini akan mengakibatkan hanya bergeser banjir yang ke arah DKI justru akan banjir di wilayah kota Tangerang. Jadi untuk sementara kami menolak kebijakan yang akan dilaksanakan sambil menunggu informasi lebih lanjut.